بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فاردك إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى kerana dengan taufik dan hidayah ini dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ini kita sama kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Jahshin radhiyallahu taala anhu. الصحابي الذي نسوك عنه الحديث الآن وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد من أصحاب الأولياء في الإسلام. Sahabat yang kita nak cerita sekarang ni merupakan seorang sahabat yang mempunyai talian persaudaraan yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antara para sahabat Nabi yang terawal masuk Islam. Fahuwa ibn ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jahshin, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupulah makcik Nabi. Zalika li anna ummuhu Umaymah bint Abdul Muttalib kanat ammatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini oleh kerana ibunya bernama Umaymah. Umaymah binti Abdul Muttalib merupakan makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang sama, wa huwa sihru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang sama dia merupakan ipa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sepupu, di waktu yang sama ipa. Mungkin adik ipa, mungkin abang ipa. Zalika li anna ukhtahu Zainab binta Jahsy kanat zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihda ummahatil mu'minin. Kerana sahabat ni dia ada mungkin adik raya, dia ada adik perempuan bernama Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha, merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga salah seorang daripada ummahatul mukminin. Zainab bintu Jahsy yang kita kenal, yang terkenal sangatlah isteri Nabi ni, yang dulu asalnya berkahwin dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Wa huwa awwalu man uqida lahu liwa'un fil Islam. Dan sahabat inilah Abdullah bin Jahsy, orang yang pertama diserahkan panji-panji perang di dalam sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ba'da dhalika awwalu man du'iya amirul mu'minin, dan dialah orang yang pertama dipanggil amirul mu'minin,
Amirul Mukminin pada segi ketua mujahidin, ketua angkatan perang, bukan pada segi khalifah. Ya, kalau segi yang mula-mula diberi gelaran Amirul Mukminin ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dialah orang pertama diberi gelaran Amirul Mukminin dalam peperangan, ketua kepada orang mukmin. Innahu Abdullah bin Jahshin Al-Asadi radhiyallahu taala anhu. Beliau tak lain dan tak bukan ialah Sayyiduna Abdullah bin Jahshin Al-Asadi radhiyallahu taala anhu. Aslama Abdullah ibnu Jahshin قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم فكان من السابقين إلى الإسلام. سيدنا عبد الله بن جحش antara orang yang terawal masuk Islam. Dia masuk Islam bila? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah, ataupun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, sahabat yang terkenal yang rumahnya berada di Bukit Safa. Jadi rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni tuan-tuan macam markas lagi tu, ya, tempat perhimpunan para sahabat dulu masa mula dakwah dekat Mekah dulu. Jadi sebelum Nabi buat program dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, maknanya kalau kira sebelum pada tu, mungkin Nabi buat tazkirah ke pertemuan sama ada dekat rumah Nabi ke ataupun rumah Sayyidina Abu Bakar ke, kan? Jadi orang yang beriman sebelum Nabi pergi berdakwah dekat, atau sebelum Nabi berpindah tempat program dekat rumah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni, antara orang terawal lah yang beriman, antaranya Abdullah bin Jahshin. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى قريش. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah, menyelamatkan agama mereka daripada dikacau, diganggu gugat oleh golongan Quraisy, kana Abdullah bin Jahshin, Abdullah bin Jahshin, thaniyal muhajirin, orang yang kedua berhijrah, iz lam yasbiqhu ila hadzal fadli illa Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kerana beliau telah didahului, di mana orang yang mula-mula berhijrah siapa dia? Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kalau di kalangan orang lelaki, yang kedua siapa berhijrah? Abdullah bin Jahshin. Yang pertama Abu Salamah. Ala anna al-hijrata ila Allah wa mufarraqata al-ahli wal watani fi sabilihi lam takun amran jadidan ala Abdullah, faqad hajara huwa wa ba'du dhawihi qabla dhalika ila al-Habashah. Abdullah bin Jahshin, tuan-tuan, bukan kali pertama dia berhijrah ke Madinah. Bukan kali pertama dia berpisah dengan ahli keluarga dia. Bukan kali pertama dia berpisah dengan tanah air dia. Tapi sebelum daripada ini, dia antara orang yang pernah berhijrah ke mana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Lakinna hijratahu hadhihi, atau lakinna hijratahu hadhihi al-marrah kanat ashmal wa awsa', tetapi hijrah pada kali ini merupakan hijrah yang lebih sempurna. Faqad hajara ma'ahu ahluhu wa dhawuh, dia berhijrah bersama dengan ahli keluarganya, wasairu bani abihi rijalan wa nisa'an, semua adik-beradik dia berhijrah belaka, lelaki perempuan, shiban wa shubbanan, orang muda orang tua, sibyatan wa sibiyatin, kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki berhijrah belaka. Faqad kana baitu baita islamin wa qabilu qabila imanin. Dikata dekat sini keluarga Abdullah bin Jahshin, semua keluarga dia Islam belaka. Tak macam orang lain, kan? Orang lain ada yang bapa tak beriman, mak tak beriman, adik-beradik tak beriman. Dia tak, dia solid, tuan-tuan. Ya, yeah, solid. Kalau bahasa pilihan raya, solid pengundi kita. Contohnya gitu. Payah sangat nak faham.
dan kabilah dia merupakan kabilah yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Fama in fasalu am makkata hatta badat diyaruhum hazinatan kaibatan. Apabila Abdullah bin Jahshin berhijrah ke Madinah, dia pun panggil apa, jalan sampai tengah jalan, ini kira border lah, border Mekah Madinah. Dia pun masuklah kawasan border. Jauh lagi Madinah, jauh lagi tuan-tuan. Ini baru keluar pada Mekah ni. Dia pun pusing belakang tengok Mekah. Sedih hati, rasa hati kan. Dekat situ lah tempat aku membesar, tempat aku main, tempat aku berniaga, tempat aku cek makan, kawan ramai apa semua. Tapi terpaksa keluar, terpaksa berhijrah. Waradat khawaan khalaan ka'an lam yakun fiha anisun min qablu wa lam yasmur fi rubu'iha samirun. Dicerita kat sini diibaratkan kampung Abdullah bin Jahshin, orang Arab tuan-tuan, anak dah cerita kat tuan-tuan, orang Arab kan kalau dia duduk, dia akan duduk dengan anak-anak dia belaka kan. Kalau macam seksi 7 ni, kalau orang Arab lah contoh, ni rumah dia kan, jiran sebelah ni anak dia, jiran sebelah ni adik-adik dia, jiran sebelah ni pakcik dia, jiran sebelah ni sepupu dia. Jiran adik saya macam tu orang Arab. Dia tak duduk jauh-jauh dengan kita. Kita duduk Shah Alam, abang kita duduk mana Pahang, ini duduk Terengganu, duduk Perak, sesepah kita ni. Arab tak. Dia jaga semua anak-anak dia. Jadi kalau dalam kampung tu sebut nama ahli keluarga ni, oh kenal, kenal. Ni rumah abang dia, ni rumah pakcik dia, ni rumah atuk dia, ni kenal lah gitu. Jadi masa dia keluar ni, seakan-akan kalau tuan-tuan boleh bayangkan suasana padang pasir, tuan-tuan kena cuba koyak. Koyak kejap, bayangkan padang pasir. Zaman dulu, satu kawasan ada beberapa buah rumah. Ni semua rumah-rumah keluarga Abdullah bin Jahshin. Semua hijrah belaka. Semua hijrah. Kosong kawasan tu. Sunyi. Kan? Khawaan, khalaan, senyap sunyi. Ka'allam yakun fiha anisun min qablu. Seakan-akan tak pernah ada orang tinggal di kawasan tu. Semua keluar belaka. Walam yasmur fi rubu'iha samirun. Dan seakan-akan tak pernah orang bersembang-sembang di hadapan, di halaman rumah-rumah tu. Digambarkan suasana macam tu. Keluar belaka, tak ada orang. Macam kita pergi dululah masa perang Syria dulu kan. Pergi kawasan-kawasan perumahan. Dulu ramai orang kawasan ni pergi-pergi. Tak ada orang, sunyi. Walam yamdi ghairu qalilin ala hijrati Abdullah wa man ma'ahu hatta kharaja zu'ama'u Quraysh yatufuna fi ahya'i Makkah. Tak berapa lama setelah Abdullah bin Jahshin berhijrah ke Madinah, pembesar-pembesar Quraysh ni tuan-tuan, bila dapat berita, dapat maklumat yang Abdullah bin Jahshin dan seluruh keluarga dia keluar, dia pun datang dekat kawasan perkampungan tu. Lima'rifati man rahala anha minal muslimin wa man baqiya minhum. Untuk mereka tahu siapa yang keluar, siapa yang pindah dan siapa yang masih setia dekat kampung tu. Wa kana fihim Abu Jahl wa Utbah bin Rabi'ah. Jadi orang kafir keluar pergi tengok, antara yang pergi siapa dia? Abu Jahal dan juga Utbah bin Rabi'ah. Dua-dua ekor ni kujur dalam perang Badar. Fanazara Utbah ila manazila bani Jahshin tatanawahu fiha riyahu safiyatu wa takhfiku abwabaha khafqan faqala. Utbah bin Rabi'ah sampai dekat kawasan perkabungan Abdullah bin Jahshin. Dah tak ada orang dah. Senyap sunyi. Yang tinggal apanya? Bunyi daun pintu kena tiup angin. Itulah. Cubalah kau bayang sikit. Ingat senang aku nak buat cerita ni. Kan? Suasana dekat padang pasir kena tiup dengan apa benda, angin-angin apa, angin padang pasir. Lepas tu daun tingkap krek. Oh, itulah suasananya. Sebab tu Nabi SAW, antara sifat Nabi, Nabi kalau bercerita real. Sebab tu Abdullah bin Mas'ud kata, bila aku tengok Nabi cerita macam real cerita tu. Kan Nabi kalau cerita tentang Nabi-Nabi terdahulu yang kena belasah, kena baling batu, bila Nabi cerita aku tengok macam Nabi yang kena. Nabi punya menghayati kisah tu
Nabi sapu darah, Nabi lakonkan macam Nabi yang kena. Memang Nabi kena pun sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi cerita, memang gitulah. Ha, kan? Jadi kita pun kalau benda-benda macam ini kena gitulah. Ya, kalau bunyi kuda, kuda kudalah kuat. Bunyi angin, kenalah bu. Oh, kena bunyi angin. Ha, nak kabarnya. Baru rare. Tapi itulah kan, zaman-zaman kita belajar dulu. Yalah, kita ni baru nak kenal orang kata kan. Mungkin antara sebab orang tak minat sirah ni, kes sirah ni kalau orang tak minat dia jadi beku lah. Halo, cerita padang pasir dah pula, nampak anak, nampak anak, nampak unta lah kan gitu. Ha, dia jadi gitu lah. Jadi bila Utbah ni datang dekat Ramu tu, tengok rumah senyap. Siapa dalam ni keluar? Tak ada orang. Anybody home? Anybody home? Oh. Ah, gitu. Macam, kau nampak cakap anak wasi tak? Ah, tahu tak apa. Nggak senang nak buat. Waqal, maka apa kata Utbah bin Rami'ah? Asbahat diyaru bani Jahshin khala'an tabgi ahlaha. Tak ada orang, kosong. Tinggal rumah aja. Rumah tu menangis, dia ibaratkan rumah tu menangis, tak ada orang. Faqala Abu Jahlin, "Wa man ha'ula hatta tabkihum diyaru?" Abu Jahal dengan action kata apa? Bodahlah. Buat apa pula rumah-rumah tu nak menangis pasal dia orang? Pergi lantak lagi mampus semua dia orang ah. Abu Jahal kan panggil macam tu. ثم وضع أبو جهل يده على دار عبد الله بن جحش فقد كانت أجمل هذه الدور وأغناها وجعل يتصرف فيها وفي متاعها كما يتصرف المالك في ملكه. أبو جهل كان dia kan ayah di kawasan, dia masuk kawasan kampung tu, dia tengok rumah Abdullah bin Jahsy, dia cop cop ni rumah aku dulu ni, cop aku dapat rumah ni. Dalam banyak rumah tu, rumah paling lawa, paling cantik corner lot, rumah Abdullah bin Jahsy. Kan? Ada aircon, ada laka lah semua. Mana rumah dia, rumah paling lawa lah. Dia orang berharta jugalah dia ni kan. Abu Jahal dah cok rumah tu. Dia masuk rumah tu, ikut suka dia je nak buat apa. Dengan perabotnya. Bahasa kita ada perabot apa semua kan. Ha, zaman dulu, perabot zaman dulu lah. Style zaman dulu. Ana teringat, malam bawah ni ana baca. Lama dah tak cerita, tak tahu berita pasal Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Rindu sangat kat dia. Tengok gambar-gambar lama tu kan, terkenang ke dia, apa cerita. Tanyalah anak dia, abah, ayah apa cerita, syekh apa cerita. Alhamdulillah, sihat lagi. Kan, ada kat Turki. Jadi, anda bacalah cerita dia. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ni, dia kat rumah dia, kitab dia banyak tu. Dekat Halab, dia orang Halab, Aleppo. Banyak. Mana rumah tu, dia keluarga orang alim. Di waktu yang sama dia keluarga peniaga. Orang Arab kan, anak biasa cerita kan, dia orang biasa yang dia tutup guru dan di waktu yang sama korporat, orang peniaga kaya. Jadi banyak kitab. Kalau kesempatan dia balik, dia akan tengok balik manuskrip-manuskrip lama, kitab-kitab lama ni. Bila berlaku perang, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ni dia belasah Bashar Asad kawah-kawah kan. Gila punya Bashar lah. Macam-macam ada smackdown je. Jadi bila Bashar Asad punya tentera serang Halab, Aleppo, rumah yang dicari pertama, rumah siapa dia? Rumah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Anda baca sedih je. Habis semua kitab-kitab dibakar belaka. Allah Allah. Kitab habis dibakar. Kitab dia orang ni bukan sikit-sikit tuan-tuan. Kalau kita punya arah kiblat ni kata kan, ni sepanjang-panjang ni kitab belaka. Orang yang minat kitab ni, dia kalau tengok dia leka tau. Susah orang kata. Bukan nak kata anak ni minat, tapi anak ni memang minat jugalah kitab-kitab ni. Memang minat lah. Mana kita kalau tengok tu kan, kita pun tak sedar tu, dah sejam dah, dah dua jam dah. Leka. Ni nak baca, ni nak baca, ni nak baca. Kita nak baca semua rasa. Tak, sebab tahu bernilainya ilmu tu, bernilainya karangan-karangan. Tapi dapat ke menatang celaka Bashar Asad punya geng tu, dia bakar habis kitab-kitab ni. Macam tentera Mongol Tatar tuan-tuan. Dan dia hampas rumah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Sama dengan Abu Jahal ni. Hawau betul. Geram je. Sama anak-anak dia orang ni. Jahat. Abu Jahal buat rumah Abdullah bin Jahsy macam rumah dia. Masuklah hapul dia. Kau suka dia. Buka peti ais. Kalau dia peti ais lah kan. Makan. Puh, buang. Apa dah tak tengok. Itu belagaan tu. Macam mana?
falamma balagha Abdullah bin Jahshin ma sana Abu Jahlin bidarihi ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Kisah ni, cerita ni, cerita Abu Jahal menceroboh masuk ke rumah Abdullah bin Jahshin, bongkar lemari, ambil sofa dia kan, ambil televisyen dia, macam-macam dia buat kat suka-suka lah. Orang kata dia dengar orang hantar, ada orang WhatsApp lah, dia kata Haji rumah Haji, habis tu mana? Allah Allah, sedih. Kenapa? Tan Sri Dato' Abu Jahal ambil tak? Abu Jahal ambil. Natang jelaka. Bapak tu hok paling bengong sekali. Ha, dia ambil. Kita kalau orang lain ambil, kita marah juga. Tapi Abu Jahal ni paling celaka, betul tak? Dia ambil rumah aku. Aduh, bengal. Ha, nak kabur gitu kan. Adik kau Anana. Ha, tu Cik Anas, Cik Anas. Anas yang jadi imam terawih korang dulu tu. Sama cerita dia juga. Dia kata, kan dia tu orang kaya tu. Bapak dia masa kat Syria dulu, ada petrol pump, kau tahu tak? Ada petrol pump, ada car wash, lepas tu ada hall untuk orang kahwin. Loaded, masyur bapak dia, memang businessman lah. Dekat highway, kata dekat highway nak ke airport, Damsyik tu, bapak dia ada orang panggil Salah. Salah ni mana dewan untuk orang sewa untuk kahwin lah. Bila perang, tentera Bashar hampir belaka, lepas tu dia ni, rumah dia dekat Damsyik ni, dia duk tanyalah, macam mana rumah aku? Dia kata, aku tak kisah rumah tu, aku sayang kitab tu, aku dah sorok dah. Dia kata, lala dapat berita, habis semua. Rumah tak ke mana, kitab pun tak ke mana, habis dibakar belaka. Syekh Hanan yang nama Syekh Subaini yang ada datang kat sini tu, Dr. Subaini. Dia tu kadang-kadang dia cakap Ana, Nazmi tolonglah, carilah orang-orang Malaysia, orang Melayu ada duit, tolonglah. Untuk apa? Selamatkan kitab-kitab kami ni. Tolonglah selamat kitab-kitab kami. Ana itu nak minta malu, tuan-tuan. Huhara aku cari duit. Nak cari untuk selamat kitab-kitab. Dapatlah, ada hamba Allah bagi duit. Dapat selamatkan 4 kitab, 4 kartun. Besarlah dari kotak tu. Semua kitab tu kitab rare-rare belaka. Yang kitab ni dia kata, kalau dapat ke tentera Bashar, kita semua kena bunuh belaka. Sebab kitab karangan ulama-ulama Al-Ikhwanul Muslimun. Sampai kitab tu terpaksa, orang kata kulit dia terpaksa bubuh gambar kartun ke apa ke, gambar resepi masakan ke. Lepas tu bungkus pun dengan kotak rokok. Kotak rokok, kau tahu tak? Bila Bashar kata ni kotak apa ni? Rokok, rokok jalan. Padahal kitab lah ke dalam tu. Kabarnya kan. Dia kata, dia kalau dia kata masa aku bungkus, aku punya takut, berdebar jangan cakap, dia kata. Pergi bawa kat pelabuhan. Dia kata, tu tak campur kena bagi rasuah ke tentera Bashar ni. Kalau tak, kalau dia buka dia cek, mati, memang kena bunuh kita orang ni. Pasal kita ni panggil mamnuk, tak dibenarkan. Kita-kita ikhwan muslimun, kadang-kadang ulama ikhwan muslimin, tak dibenarkan. Kau dapat kena kau, kena bunuh kau. Allahu Akbar. Itulah, aku kata macam mana kan. Sian. Ana masa kat Syria dulu, tuan-tuan, kita pergi satu macam rehlah lah, pergi rehlah kan. Orang panggil apa rehlah, orang panggil apa? Orang panggil apa? Pergi rehlah. Berkelah. Orang panggil rehlatun, perjalanan, rahalah, kita pergi berkelah. Jadi ada macam homestay lah. Kita pergi kat homestay tu, Ana tengok lah. Dekat homestay ada rak kitab kan. Kitab apa ni? Tengok lah. Buka satu, ada satu kitab. Dia macam tersorok. Dia kata apa tu? Sejarah ikhwan muslimin di Syam, di Syria, dan bagaimana Hafiz Al-Assad membunuh puluhan ribu umat Islam di Hama. Ana dapat, ana baca tu ketor, mata aku gini-gini. Kalau orang nampak, mampus aku kata. Takut gila kau tu tak? Kau ana kata, kau ana nampak ana. Kau baca apa tu? Nak mati kau. Kau letak balik. Letak belah, dia kata. Kalau dia nampak memang kena. Tak tahulah siapa punya kitab tu letak kat situ. Wallahu'alam. Okeylah tuan-tuan. Jadi Abdullah bin Jahshin dapat berita yang rumah dia dirampas oleh Abu Jahal. Dia pun sedih. Dia cerita ke Nabi, ya Rasulullah, adakah kawan bagi tahu rumah saya Abu Jahal ambil? Dia buat macam rumah bapak dia je. Bengang je. Saya ni bengang je, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ala tarda ya Abdullahi an yu'tiyaka Allahu biha daran fil jannah? Wahai Abdullah, kau nak tak Allah ganti
gantikan untuk engkau rumah kat syurga nanti, nak tak? Apa kata Allah? Bala ya Rasulullah. Bala, nak ya Rasulullah. Nak ya Rasulullah. Fadhalika lak. Maka Nabi kata, kau akan dapat rumah dekat syurga. Tak apalah, kau tak payah ingatlah rumah dekat Mekah tu. Tak ada benda pun. Dekat syurga lagi hebat. Allahu Akbar. مكاد عبد الله بن جحش يستقر في المدينة بعدما تكبده من نصب في هجرت في هجرتيه الأولى والثانية. عبد الله بن جحش duduk di Madinah dan setelah dia melalui dua kesusahan, hijrah pertama ke Ethiopia, hijrah kedua ke Madinah. وما كان يذوق شيئا من طعم الراحة في كان في الأنصار. Dan baru sahaja عبد الله بن جحش merasa ketenangan, kerehatan di Madinah ni kan. Bila duduk Madinah kan, orang sana kan baik, layan dia orang. Hatta sya'allah ayata'arad li'aqsa imtihanin arafahu fi hayatihi. Sehinggalah Allah Ta'ala uji dia pula dengan ujian yang lain. Begitulah sifat orang mukmin, tuan-tuan. Orang mukmin ni sentiasa Allah Ta'ala uji dia. Ada je, lepas satu, satu, lepas satu, satu kan. Subhanallah, uji. Jadi apa ujian tersebut, tuan-tuan? فَلْنُرْهِ فِي السَّمْعَ لِكِصَةِ تِلْكَ تَجْرِبَةِ الْقَاسِيَةِ الْمُرَّهِ. Maka pengarah ni kata, jom kita dengar beramai-ramai apakah kisah yang berlaku. Jadi baru nak start cerita tuan-tuan eh. إِنْتَدَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةً مِنْ أَصْحَابِهِ لِلْقِيَامِ بِأَوَّلِ عَمَلٍ أَسْكَرِيٍ فِي الْإِسْلَامِ. Satu hari Nabi SAW memilih 8 orang sahabatnya. Untuk 8 orang sahabat ini mengetuai satu operasi ketenteraan kali pertama dalam sejarah perjuangan Nabi SAW. Lebih awal daripada Perang Badar. Sebenarnya kalau kita baca sejarah, sebelum berlaku Perang Badar, tak silap mana berlaku 6 sariyah. Sariyah ni apa dia? Peperangan kecil yang Nabi tak ada, Nabi tak join. 6 peperangan sebelum berlakunya Perang Badar yang besar tu. Antaranya ni ha, peristiwa ni. Jadi 8 orang ni siapa dia? Antaranya fihim Abdullah bin Jahsh wa Sa'd wa Sa'd bin Abi Waqqas dan Sa'd bin Abi Waqqas dan beberapa orang sahabat yang lain. Dan apa kata Nabi? Law amiradna alaikum asbarakum 'ala al-ju'i wal 'atash thumma 'aqada liwa'ahum li Abdullah bin Jahsh fa kana awwal amirin umira 'ala ta'ifatin min al-mu'minin. Maka apa kata Nabi SAW, aku akan lantik di kalangan kamu 8 orang ni seorang ketua, yang mana ketua ni syarat dia apa? Paling sabar, paling tahan menahan lapar dan dahaga. Bukan paling sado tak, paling tahan lapar dan dahaga. Kau kalau badan sado, kejap-kejap nak makan, kejap nak makan, tak payah pegang kau tahu tak? Kejap lapar, lapar. Kalau tak kau, sabarlah sikit. Ya, kejap lapar, kejap lapar. Belantu raya pun ni. Jadi syarat nak jadi ketua mujahid ni tuan-tuan, kena tahan lapar. Apa, tahan dahaga. Maka Nabi serahkan bendera perang kepada Abdullah bin Jahsh. Fakana awwal amirin umira ala ta'ifati minal mu'minin. Maka dia lah orang yang pertama diberi gelaran amirul mu'minin, ketua kepada orang mukmin dalam peperangan. Haddada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Jahsh wajhatahu wa atahu kitaban wa amarahu ala yanzura fi ila ba'da masirati yawmaini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Abdullah bin Jahsh sepucuk surat dan Nabi kata apa? Korang jangan buka surat ni, jangan baca surat ni kecuali setelah kamu meneruskan perjalanan selama 2 hari 2 malam. Kau berjalan, jalan, 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 dah 2 hari 2 malam baru baca surat ni. Baik ya Rasulullah. Falamma qada ala masirati sariyati yawman nazara Abdullah fil kitabi fa idza fihi. Maka sahabat 8 orang ni bergerak, bergerak, bergerak. Jauh tu 2 hari perjalanan bang, jauh. Tapi ini arahan Nabi kata gitu. Nabi dah pun dah sebut wijhatahu, arah mana, ke arah mana pergi. Arah ni contoh, kau contoh kau pergi ke arah ni, 2 hari perjalanan kemudian baru tengok surat. Naam ya Rasulullah. Setelah 2 hari perjalanan di arah ataupun lokasi yang Nabi arahkan itu, dia pun buka surat. Dia kata apa dalam surat tersebut?
إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل النخلة بين الطائف ومكة فترصد بها قريشا وقف لنا على أخبارهم. Pendek je surat tu kata apa? Apabila engkau membaca surat ini, wahai Abdullah, teruskan lagi perjalanan kamu sampai ke sebuah lokasi bernama Nakhlah. Nakhlah ini dikata antara Mekah dan Taif. Engkau sampai dekat situ, korang menyuruh fatarassad biha Quraishan, tengok bagaimana pergerakan tentera Quraish. Tengok keluar masuk diorang berapa kali sehari, berapa ramai diorang. Waqif lana al akhbarihim. Tengok, hantar maklumat kepada kami. Wa ma in atamma Abdullah al-kitab hatta qala sam'an wa ta'atan lin nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Habis baca surat ni tuan-tuan, apa kata Abdullah? Naam. Sam'an wa ta'atan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami dengar dan kami taat segala arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال لأصحابه. Kemudian apa kata Abdullah bin Jahsy kepada kawan-kawannya? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an amdi ila an-nakhlah li arsuda quraishan hatta atiyahu bi akhbarihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi arahan untuk kita meneruskan perjalanan sampai ke sebuah lokasi bernama Nakhlah untuk kita melihat pergerakan tentera Quraisy. وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم على المضي معي. Dan dalam surat tu lagi kata apa? Nabi kata, siapa nak join, join. Siapa tak nak, balik. Aku tak paksa. Perjalanan mungkin jauh lagi dan berisiko tinggi. Siapa nak join, join. Nak balik, balik. فَمَنْ كَانَ يُرِنُ شَهَادَةَ وَيَرْغَ فِيهَا فَلْيَصْحَبْنِي وَمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ غَيْرَ مَزْمُمْ. Kata Abdullah, siapa yang rasa-rasa nak syahid, jom teruskan perjalanan. Allahu Akbar. Kalau rasa nak syahid, teruskan perjalanan. Tapi kalau rasa tak nak syahid, balik. Dan kamu tidak akan dicela, kamu tak akan dimarah, dan orang tak akan kata ke kamu, tak balik. Faqala al-qawm, maka berkata saki-baki para sahabat, sam'an wa ta'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dengar dan kami taat segala arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama namdi ma'aka haythu amaraka nabiyullah. Sahabat kata apa? Kami akan teruskan perjalanan ikut engkau wahai Abdullah bin Jahsy. Baik. Sumasara al-qawmu. Sahabat 8 orang ni bergerak, bergerak, bergerak. Hatta balahun nakhlah, nakhlah. Sampai dekat lokasi nama Nakhlah. Watafiku yajusuna khilala durub liyatarasadu au akhbara Quraish. Sampai kat sana, diorang pun skodeng tengok pergerakan tentera Quraisy, keluar masuk, keluar masuk tentera Quraisy ni. Ini kawasan bukit tuan-tuan. Wa fima hum kadhalik. Satu hari tengah-tengah sahabat ni mengangkat skodeng-skodeng ni, ha, absaru an bu'din, daripada jauh dia nampak apa dia? Qafilatan li Quraisy fiha arba'atu rijalin. Ada satu pergerakan daripada jauh. Shh, adik, tengok tu. Orang dulu mata nampak, bukan macam sekarang dalam pakai spek, pakai teropong lagi. Mana, 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 kita nampak. Orang dulu mata nampak tu. Anda pernah cerita kat tuan-tuan dulu kan, ada seorang perempuan ni, dia cerita zaman jahiliah, dia punya mata, dia boleh lihat sejauh berapa, berapa jauh? Sejauh 3 hari perjalanan. Kau faham tak aku cakap apa ni? Payah nak faham kan, pasal kita banyak pokok. Kalau kita duduk kat padang pasir, sejauh mata mandang tu, 3 hari perjalanan je nampak. Woi, aku pun tak faham. Jauh gila ni tu tak? Jauh gila. Alah je. Okey. Itu. Jadi tuan-tuan, dia nampak ada pergerakan tentera ataupun pergerakan orang Quraisy. Tengok-tengok ada 4 orang. Siapa 4 orang ni? Amr ibn al-Hadrami, al-Hakam bin Kaisan, wa Uthman bin Abdullah, dan juga al-Mughirah. Wa ma'ahum tijaratu li Quraish fiha juludun wa dhabibun wa nahwuha mimma kanat tattajru bihi Quraish. 4 orang ni sedang bergerak nak pergi berniaga, bawa barang-barang perniagaan Quraish.
Inda zalika akhadha sahabatu yatashawaruna fima bainahum. Masa itulah 8 orang sahabat ni bermesyuarat tergempar, tuan-tuan. Kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa dengan 4 mamat yang sedang bergerak ni? Wa kana al-yawmu akhira yawmin min al-ashhur al-hurum. Kebetulan pada hari itu, ini yang orang kena kita confuse juga. Dia boleh tahu hari ini, dia kata, hari ini berapa bulan? Hari ini. Hari ini 29 Rejab. Alamak, Rejab. Jadi, kena kita tengok kan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab ni, bulan-bulan 4 ni bulan-bulan yang diharamkan berperang. Maknanya, Rejab ni akhir tau. 29 Rejab ni akhir. 29 lah kita letak. 29. Bulan 9 kan cepat. Jadi sahabat kata, kita hari ni 29. 29 Rejab. Jadi, kalau kita lepaskan diorang ni, terlepaslah kita. Tapi kalau kita serang diorang, kita serang dalam bulan yang diharamkan perang. Macam? Sudah. Lalu apa kata sahabat? Inna qatalnahum fa inama naqtuluhum fi syahril haram wa fi dhalika ma fihi min ihdar hurmati hadhihi asy-syahrif wa ta'arrud li suhti al-arab jami'an. Kalau kita serang hari ini, kita akan serang mereka di dalam bulan yang diharamkan berperang. Maknanya 4 bulan ni dalam Arab jahiliah pun dia orang tahu haram berperang. Jangan berperang 4 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Jangan berperang. Dan Islam pun sama juga. Wa in amhalnahum hatta yanqadhi hadha al-yawm dakhulu fil ardi al-haram. Sahabat ni kata. Tapi kalau kita lepaskan diorang ni beberapa jam perjalanan lagi akan sampai dekat Makkah, di masuk tanah haram. Terlepas dia rugi kita. Selamat diorang, kita rugi. Sebab diorang ni berbalik berniaga tau. 4 orang ni tengok berjauh tu, nampak barang-barang perniagaan, sarat dengan barang-barang perniagaan. Masa ni lah kita nak pau pun bala dendam. Wa mazalu yatashawaruna hatta ajma'u ra'yahum al-wusub 'alayhim wa qatlihim wa akhdhi ma fi aydihim ghanimatan. Meeting akhir buat keputusan. Langgar jelah. 29 Rejab, langgar jelah. Yang penting jangan bagi dia orang selamat sampai ke Mekah. Wa fi lahazatin qatalu wahidan minhum wa asaru thnaini wa farra rabi' min aydihim. Masa tu juga 8 orang ni pergi serang. Serang! Kan? 8 lawan 4. Masaklah kau. Kan? Berjaya dibunuh seorang. Seorang kena bunuh, yang kena bunuh nama Amr bin Hadrami. Wa asaru thnaini, dua lagi kena tawan. Al-Hakam bin Kaisan wa Hisham bin Mughirah. Dan seorang lagi, yang keempat berjaya melarikan diri. Aduh, sempat lagi lari mamat seorang ni. Lari masuk ke Mekah. Tak apa, yang penting tiga orang kita dah tawan. Istaqa Abdullah bin Jashin wa sahbuhu al-asiraini wal-ira mutawajjihina ila al-Madinah. Abdullah bin Jashin seronok. Inilah sejarah Islam. Pertama kali ni semenjak Nabi hijrah ke Madinah pada tahun 2 Hijrah ni, berjaya ditawan musuh, dibunuh seorang musuh, ditawan dua orang musuh dan dirampas harta perniagaan mereka. Bangga sahabat 8 orang ni. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa waqafa ala ma fa'aluhu istankarahu ashad al-istinkari. Sahabat 8 orang ni tuan-tuan seronok tau. Bahasa kita kata ni, kau sampai Madinah ni mesti Nabi seronok punya ni. Kau dapat datuk nanti. Contohlah bahasa kita. Kau dapat datuk panglima, kau dapat datuk seri, kau dapat tun, contoh. Seronok kan? Ni first time menang ni. Sampai Madinah, jumpa, Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku kata, ahlan wa sahlan. Yang apa cerita? Ya Rasulullah. Surprise. Apa dia? Kami berjaya menawan 2 orang dan kita dapat harta rampasan perang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ma amartukum bi qitalin wa inma amartukum an taqifu ala akhbar Quraysh wa an tasdu harakataha. Nabi kata, demi Allah, aku tak suruh kau pergi perang. Siapa suruh pergi perang? Nabi kata, aku cakap apa? Aku cakap baca surat ni setelah 2 hari perjalanan,
Lepas tu tengok pergerakan Quraisy dan hantar maklumat ke Madinah. Aku tak suruh kau pergi serang. Kau gatal-gatal pergi serang sebab suruh. Baik, kau tak pasal-pasal kena smackdown. Nabi dah marah. Maknanya apa sahabat ni buat tindakan tanpa mendapat keizinan Rasulullah SAW. Aku suruh korang tengok gerak-geri orang Quraisy, bukan suruh pergi serang. Aduh, aku ni sakit tekak kau tak semalam demonstrasi. Ha. Tapi kena cakap macam itulah baru real. Wa awqafa al-athiraini hatta yanzur fi amrihima wa arada an al-irif an al-ir falam ya'khudh minhu shay'an. Nabi pun arahkan supaya dua tawanan ini dijaga elok dan harta dan pasukan pedang jangan siapa sentuh. Jangan siapa sentuh benda ni. Inda zalika suqita fi aidi Abdullah bin Jahsy wa ashabihi. Ketika itulah Abdullah bin Jahsy rasa Allah silap lah. Itulah ajilah pandai-pandai je suruh serang. Orang kata engkau pun samalah engkau mana. Itulah kita mana tahu. Wa ayqanu annahum halaku bi mukhalafati amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat benda pandai-pandai tapi ikut arahan Nabi ni berat ni, hukumannya berat ni. Wa zada alaihimul amru dhiqan an ikhwanahum minal muslimin tafiqu yukthiruna alaihim minal lawmi wa yazwaruna anhum kama maru bihim wa yaqulun. Yang lagi mentensionkan orang apa dia, sahabat-sahabat dekat Madinah pun marah dekat dia orang. Pandai sangat buat kerja, ikut arah lain kali, jangan buat cerdik. Itu kalau bahasa nak marah macam itulah. Siapa tahu kata-kata perang, kau tak tahu bulan Rejab ke ni? Nanti Nabi juga yang kena, tahu tak? Wartawan tunggu masa dia nak serang kita. Gitu. Khalafu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak ikut arahan Nabi. Sahabat dekat dalam sejarah, sahabat dekat Madinah ni kalau jumpa 8 orang ni, pak dondor belaka. Ni semua kepala ni pandai tengah buat kerja ni. Jadi tension dia orang tu tak. Aduh, apa benda lah bulat kita nak buat ni? Kau. Wa qad izdadu harajan ala harajin. Masalah bertambah pula. Apa dia? Hina alimu anna Quraisy ittakhadhat min hadhihi al-hadithah zari'atan li nayli min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tashhiri bihi bain al-qaba'il fa kanat taqul. Orang kafir Quraisy pula dia tahu isu ni lagi sedap ah. Lagi sedap ngata ah, natang ni macam laki lama dah, kau tak apa peluang totoh lagi ya, apa lagi. Kau tengok sama je bang, cerita sama je. Kau faham tak aku cakap apa ni? Nyampah betul lah, tak faham. Diorang pun viral dekat Facebook Quraisy kau tu. Viral dekat viral dekat apa? Inna Muhammadan qad istahalla al-ashhurul hurum fasafaka fihi ad-dam wa akhadha al-mal wa asara ar-rijal. Muhammad tadi pakai bulan haram dia boleh pegang. Tak tahu ke 29 Rejab? Tak kita nak sabar. Ha? Padahal bukan arahan Nabi, sahabat yang buat, Nabi yang kena sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tadi pakai cakap tu pun bikin. Dia bubuh ke Nabi. Wa akhazal mal. Dalam bunuh orang, tawar orang, rampas satu orang lagi. Islam ke macam ni? Cewa. And ini yang itu isu bohong. Kan? Aku nak bergaduh betul tak? Kat grup lah, dekat macam-macam lah. Ada orang kata boleh bohong dalam Islam Ustaz? Haji kena belajar, dia kata. Belajar tu kena lama. Belajar tu kena sabar. Belajar tu kena beradab, baru tahu. Dia tak tahu dalam Islam ni ada yang berbohong. Dibenarkan bohong. Belajar fiqah lah betul-betul. Geram betul aku. Bila tak belajar tuan-tuan, dia baca Facebook tu, otak kau jahanam tu tak? Tuan-tuan ingat lagi tak kisah Ashabul Ukhdud tu? Diringkaskan cerita yang budak belajar sihir tu kan? Dia belajar sihir dengan belajar dengan Tok Guru ni dalam kitab Riyadhus Salihin. Bila dia pergi belajar dengan Tok Guru ni, dia lambat pergi belajar sihir. Menyebabkan tukang sihir marah. Tukang sihir kata, eh aku dah cerita dari tu kan? Mana cerita? Buat apa okey lagi? Nak khabar benda tu ada. Dalam fiqah pun sebut benda tu. Dan apabila seorang sahabat bernama Maslamah, Muhammad bin Maslamah, nak pergi bunuh seorang Yahudi, dia minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, untuk membunuh Yahudi ni aku terpaksa bercakap bohong. Macam mana cakap bohong tu macam mana?
aku terpaksa cakap, aku tak sokong kau ya Rasulullah. Boleh tak? Dan kata boleh. Cakap macam tu. Yang penting bunuh dia. Strategi kau tahu. Lepas tu kena belajar. Benda syak dalam hukum ni tuan-tuan. Ada time-time ni memang tak boleh kau. Kecuali darurah je. Macam makan babi lah bang. Sama lah. Kan? Contoh dah Uzbilah bin Zalik lah. Kan sampai satu kawasan tak ada makanan. Kecuali babi je. Pelik. Kawasan mana aku tak tahu. Ada kawasan tu lah. Aku pun tak tahu. Contohlah kod-kod berlaku kan. Jadi kau boleh makan babi sekadar je saja. Kan babi tu pula anak babi. Kau takut kau geri kepala dia meninggal. Makan sekadar ni. Makan apa? Makan telinga. Telinga dulu. Contoh. Aku pun nak ngajar ni. Tapi nak khabar. Asal makan babi hukumnya haram. Tapi kalau dah darurat untuk mengelakkan kelaparan, kebuluran, boleh makan sekadar mengelakkan kelaparan. Jangan kau bungkus. Tak sedap pula tengok babi ni. Ambil kaki lah pula. Melampau lah macam tu. Sekadarnya. Bohong macam tu juga. Sekadarnya juga. Untuk maslahah. Maslahah Islam tu ada. Bukan tak ada. Jadi puak-puak yang bengong-bengong ni pula, dia tak nak belajar ni, dia bubuh, dia bubuh ikut suka dia lah. Pantang dapat peluru tabur-tabur belaka. Tak nak belajar tu masalahnya. Ya Allah, tak mau belajar degil. Kalau aku tunjuk kitab, tak faham nak baca, tapi degil kan. Siapa tak bengang kau tahu. Sabar je lu. Ni wartawan Quraisy ni ha. Macam-macam kata ke Nabi. Fala tasal an mablai huznin. Ini pula isu yang terbaru pula. Apa 1.8 juta tu ha? Tak tahu cerita. Tak tahu cerita. Tuan-tuan semua. Jadi Nabi ni dibelasah, diviral, di macam-macam kata ke Nabi. Falam tasal an mablai huzni Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin jangan cakaplah dia punya sedih. Sedih-sedih sungguh. Salah dia lah. Dia berijtihad tuan-tuan. Tapi dia berijtihad tadi Allah salah lah masa tu. Yang kenanya Nabi lah. Walamma ishtada alaihimul karbu wa thaqula alaihimul bala. Tapi Allah Taala inilah Allah Taala ya. Tengah-tengah ada kecoh. Tiba-tiba Allah turunkan wahyu tuan-tuan. Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah Taala berfirman? Yas'alunaka 'ani syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Suratul Baqarah ayat 217. Allah turunkan ayat selesaikan masalah ni. Apa kata Allah? Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang peperangan di dalam bulan-bulan haram. Kan kes ni berlaku dalam bulan haram kan? Apa hukum berperang dalam bulan haram ni? Boleh ke tak boleh? Qul, jawab wahai Muhammad, qitalun fihi kabir. Berperang dalam bulan-bulan haram ni berdosa. Kabir, ai ismun kabir, dosa besar. Tetapi wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Tetapi apabila engkau menyekat jalan-jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalau umat Islam keluar daripada Makkahul Mukarramah, menzalimi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, segala perbuatan korang ni lebih besar dosanya daripada dosa sahabat 8 orang ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya betul sahabat buat ni benda tak betul, betul memang salah. Tapi yang orang kafir Mekah buat lebih besar dosanya. Maka Allah tutup ayat di akhir, Allah kata apa? Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Di sini ada dua makna. Sama ada fitnah secara umum ataupun fitnah dengan makna ai al kufru, kekufuran itu tuan-tuan. Lebih besar dosanya daripada membunuh. Sebab tu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau kita bunuh orang kafir, kita orang Islam tak kena kisas. Sebab tidak ada kufur dalam segi darah, dalam segi akidah. Tak sama. Dia kafir, kita orang Islam. Itu nak kabarnya. Jadi
Ayat ni mengatakan apa dia? Betul, sahabat tu buat silap. Tapi orang kafir tu jauh lebih jahat daripada para sahabat Nabi. Sama dalam isu kita. Bukan nak kata kita maksum, tak. Ada orang kita yang buat silap ada. Tapi kesilapan tu setelah diusaha dah, kona sana tak boleh, terpaksa berbohong, terpaksa. Lepas tu orang bubuh macam kita. Jadi orang kelentong selamba je. Sijil palsu lah, manifesto palsu lah, janji manismu, macam-macam lagi lah. Malah cakap pasal kata kat aku. Jadi tuan-tuan, Allah turunkan ayat selesaikan masalah. Sebab tu apa benda kita nak buat? Benda-benda yang dilarang ni ada kaedah kata apa? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurah itu boleh kau buat sekadarnya. Macam makan babi tadi lah. Kalau kau makan telinga babi sebelah, kau kenyang, cukup lah. Jangan kau lantak sampai kepala babi kau ambil juga. Contoh kan, jangan lebih-lebih. Kalau lebih, fitnah atas kita nanti. فلما نازت الايه الكريمه طابت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beturun ayat ni tuan-tuan, Nabi pun seronok, Nabi pun gembira, sahabat-sahabat seronok, sahabat-sahabat gembira. Dan itulah sejarah Islam mengatakan apa dia, tawanan perang yang pertama dalam sejarah Islam, ghanimah pertama dalam sejarah Islam, dan orang yang pertama dibunuh dalam sejarah Islam orang kafir, dan orang yang pertama Allah Taala bersetuju dari tentang perbuatannya walaupun ada kesilapan, tapi di cover dengan jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abdullah bin Jahshin radhiyallahu taala anhu. Last sekali tuan-tuan, semajaat Uhudun, lepas habis berlaku peristiwa ni, berlaku perang Badar, lepas habis Badar berlakunya perang Uhud. Berlaku satu cerita apa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, lama kanat Uhudun laqiyani Abdullah bin Jahsh wa qala ala tad'u Allah fa qultu bala fa khalawna fi nahiyatin fa da'utu fa qultu. Bila nak berlaku perang Uhud ni, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah bin Jahsh, apa kata Sa'ad? Kita besok nak perang ni, kita tak nak doa ke? Mana dah tahu Allah mabulkan doa kita. Jom kita doa. Okey, jadi siapa nak doa dulu? Nanti entah doa dulu. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas doa dulu. Fa khalawna fi nahyatin fa da'utu fa qultu. Sa'ad pun doa. Dia kata apa? Ya Allah ya Rabb, idza laqitu al-aduwa falaqini rajulan sharidan ba'thuhu sharidan haraduhu uqatiluhu wa yuqatiluni thumma arzuqni adh-dhafara 'alayhi hatta aqtulahu wa akhudha thalabuhu. Fa'ammana Abdullah bin Jahshin ala du'ai. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya Allah, besok kalau berperang, izinkan aku berlawan dengan musuh yang kuat. Sahabat ni dia nak pahala tuan-tuan. Kalau kita nak lawan orang yang dah pencin, yang mata dah rabun, ya Allah besok nak perang ni aku takut ni Allah, harap-harap jumpalah musuh yang mata rabun, kepala lutut bergegor kan, bongkok, mata tak nampak, senang aku nak terajang dia. Sahabat tak. Sa'ad bin Abi Waqqas kata apa? Ya Allah, izinkan aku besok bertemu dengan musuh yang kuat. Aku lawan dia, dia lawan aku. Dan ya Allah, izinkan aku menang lawan dia. Aku berjaya bunuh dia, dan aku berjaya merampas harta rampasan yang ada dekat badan dia, ya Allah. Abdullah bin Jahshin, amin, amin, amin. Habis, habis. Okey, sekarang Abdullah pula doa. Apa doa dia tuan-tuan? Allahumma, ya Allah, urzukni rajulan syadidan haraduh. Kunyakan aku besok untuk melawan orang lelaki yang paling brutal, paling brutal gila. Tengok doa dia orang dahsyat kan. Fui, kita mana berani bang, senakut kita. Kita tengok kucing, tu kucing dah lari dah kita, nak perang apa benda. Syadidan ba'suhu, kuat, ganas. Uqatilhu fika, aku berlawan, berlawan, berlawan. Wa yuqatiluni, dan dia lawan aku, ya Allah. Doa tu. Thumma ya'khuduni fayajda'u anfi wa udhunai. Ya Allah, akhirnya dia berjaya bunuh aku. Ha. Tak kata lain macam. Tapi dah janji kena amin, amin, amin. Bila dia bunuh aku, ya Allah, dia potong telinga aku pula dah. Dan dia potong hidung aku pula. Fa'idha laqituka ghadan, dan besok di padang mahsyar, ya Allah, apabila aku dibangkitkan di padang mahsyar,
dan kau melihat keadaan aku dan kau maha mengetahui, kau akan tanya pada aku, ya Abdullah, fima judi'a anfuka wa udhunuk, wa ya Abdullah, mana telinga engkau, mana hidung engkau? Maka kau akan jawab, ya Allah, telingaku, hidungku sudah hilang kerana engkau dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan jawab, sadaqta ya Abdullah, betul kata engkau. Qala Sa'ad, aku pun kata amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bukan habis kuliah bang, habis doa. Sekejap lagi habis kuliah ni ha. Apa kata Sa'ad? Qala laqad kana da'watu Abdullah bin Jahshin khairan min da'wati. Adalah doa. Ha, ni Sa'ad kata ni. Besok perang, sesungguhnya doa Abdullah bin Jahshin rupa-rupanya jauh lagi bagus daripada doa aku. Falaqad ra'aitu akhir an-nahari wa qad kutila wa musila bihi wa inna anfahu wa udhnahu lamu'allaqani ala shajarati bi khaitin. Bila habis perang Uhud, tuan-tuan, dia cari mana Abdullah, mana Abdullah, mana Abdullah, jumpa-jumpa telah syahid radhiyallahu ta'ala anhu wa musil. Ya sungguh, telinga dia hilang, hidung dia hilang, tuan-tuan. Cari-cari-cari, jumpa telinga dia sepasang dengan hidung disangkut dekat ranting pokok. Istajaballahu da'wata Abdullah bin Jahshin faakramahu bisyahadati kama akrama biha khalahu sayyid syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib fawarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an fi qabrin wahidin wa dumuhu ta'irah tahirah turawi sarahuma al-mudammakha bituyub syahadati. Dua-dua syahid, tuan-tuan, Abdullah bin Jahshin dan pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma, dan kedua-duanya ditanam di dalam satu liang lahat antara pakcik dan juga anak saudara. Dua-dua ditanam dalam satu liang lahat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Begitulah tuan-tuan kisah sahabat Nabi, sepupu Nabi, ipar Nabi Abdullah bin Jahshin radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada Islam dan Allah ta'ala hancurkan segala perancangan jahat puak-puak kafir laknatullah ni, insyaAllah. Amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكبير.